Oke, sekarang kita akan melihat proses laminating stiker. Di sini saya menggunakan laminasi Dove. Laminasi Dove menghasilkan cetakan yang tidak berkilau dan bertujuan untuk memberikan perlindungan pada hasil printing. Mencetak dengan laminasi Dove menghalangi kotoran dan bekas sidik jari pada kertas. Sebelum proses laminating, sebaiknya kita membersihkan stiker dahulu supaya tidak ada masuk benda-benda yang tidak diinginkan ataupun kotoran yang membuat proses laminating tidak sempurna. Ya, kemudian kita buka kertas matte lamp. Ya, sekarang proses laminating sudah berjalan. Abang yang di belakang itu membuka kertas matte lamp dan saya membersihkan stikernya. Wow. Saat proses laminating, hendaknya kita betul-betul menjaga apakah stiker itu ada sampah ataupun tidak. Betul-betul menjaga sehingga stiker kita menjadi sempurna. Ya, proses laminating stiker sudah selesai. Oke, inilah hasil laminating stiker kita. Cahaya juga tidak akan memantul dari kertas. Apabila dibandingkan dengan hasil lem glossy, sangat berbeda. Karena laminasi Dove ini, teksturnya kertas yang sangat kasar dan tidak licin. Sekarang kita lihat perbedaan laminasi glossy dan laminasi Dove. Ya, di kiri ini laminasi glossy dan di kanan gambar laminasi Dove. Bantu channel saya dengan